Jelang hari ulang tahun Satuan Polisi Lalu Lintas, Rabu tanggal 21 September tahun 2022, Satuan Lalu Lintas Polres Teluk Wondama melakukan kampanye tertib lalu lintas. Kampanye tertib lalu lintas ini dibuat dalam bentuk konvoi dengan melibatkan para ojek motor yang ada di Teluk Wondama. Apa yang harus kita orang jaga demi keselamatan bersama? Pastikan goi aman. Konvoi kendaraan roda 4 dan roda 2 ini mengambil start di halaman kantor Satuan Lantas Polres Teluk Wondama di Wondiboy. Rombongan konvoi bergerak menuju kota Wasior dan kembali lagi ke kantor Satlantas di Mapolres Teluk Wondama di Wondiboy. Konvoi dan gerakan kampanye tertib lalu lintas ini dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Teluk Wondama Ibtu Hani J. Salamena. Konvoi ini berjalan aman hingga selesainya kegiatan. Atau masyarakat Kabupaten Teluk Wondama, kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Teluk Wondama siang ini hari Rabu tanggal 21 September 2022 kami melaksanakan kegiatan konvoi hari ulang tahun atau dalam rangka hari ulang tahun lalu lintas ke-67 ini kita laksanakan konvoi tertib berlalu lintas. Ini untuk apa? Yang pertama kita tumbuhkan rasa nasionalisme ke masyarakat. Yang kedua, kita budayakan tertib berlalu lintas sehingga ke depan generasi milenial ini kita kembangkan untuk bisa merubah ya apa yang namanya tertib berlalu lintas sehingga ke depan kecelakaan lalu lintas bisa kita redam, untuk Wondama lebih tertib ya, sesuai dengan moto kami ya, Wondama tertib, Papua Barat sehat, Indonesia maju. Demikian kami melaporkan untuk Wondama hari ini.